Kalau semua 10 juta. Oh, aja larang-larang daripada yang sedih-sedih terus kan ya. Capek lah. Video sama Fuji, sekarang harus buat video sama Fadli. Banyak yang request, hai tuh kamera. Hai. Yang sana, yang sini. Oke, ini sebelum kita awur-awur empro, bahasa aku makan, gak ada salahnya kan aku mau ngucapin ikut berbelasungkawa sama Fadli. Terima kasih. Sama keluarga. Ya. Semoga almarhum sekarang sudah tenang di surga dan pasti, Fadli pasti. Sama keluarga, pokoknya diberikan ketabahan sama kesabaran, keikhlasan semuanya deh. Amin. Itu doa dari Om Mai. Sama semua yang nonton. Ya, terima kasih semua. Fadli, aku pingin tahu nih. Apa nih? Anyway, by the way, Basve, don't worry, di videoku kamu akan tak ajak makan enak-enak, tak traktir sampai kenyang. Bener nggak? Suka makan nggak? Suka. Suka. Tapi itu, aktivitas Fadli setiap hari itu apa sih? Photoshoot. Model sama ya? Kuliah. Yeah. Kuliah dan model. Yeah. Yang jalan yang gini-gini dah. Lagi PPKM waktu itu berhenti karena COVID, gitu. Jadi fashion show-nya mulai virtual waktu itu. Oh gitu? Tapi enak betul ya fashion show itu ya? Enakan jalan-jalan gini-gini doang dibayar, foto-foto gini-gini doang dibayar. Kan jaga badan tiap hari, olahraga tiap hari, jaga muka, perawatan, banyak. Oh banyak, ternyata perawatannya Fadli. Jaga badan sebanyak susah kan? Jaga badan? Lalu makan banyak juga. Enggak, kalau tak ajak makan nasi mau nggak? Mau lah makan nasi, aku tetap makan semuanya. Apalagi kalau makanan Padang kamu suka ya? Jangan ditanya. Aduh, tapi nggak apa-apa. Ini walaupun nggak makanan Padang, Fadli boleh milih sendiri ini apa? Ini, nggak tahu namanya. Aku tahu ini doang. Oh, ini kesukaannya Fuji ya. Nih, khusus dia suka semuanya apa yang mau Fadli makan tak traktir. Pokoknya kalau murah-murah, oke. Kalau mahal-mahal, enggak. Mahal-mahal juga dong. Bande ya, next time ya. Ya sudah, sekarang mau kita menuju meja makan, aku mau orderin kamu makanannya, oke? Oke, let's go. I'm slipping away. So don't let me go now. Videonya Om Mai mau curhat. Rek, pada saat membuat vlog ini, badanku itu benar-benar cuape aslinya. Badanku dipontang sana, dipontang sini mulai dari pagi hari. Panas-panasan asli, super sangat capek. Tapi Farida Nurhan itu dituntut dan harus selalu tampil prima. Salah satunya wajahnya nggak boleh terlihat kusam, harus selalu terlihat cerah, nggak boleh ada bintik-bintik ataupun bekas jerawat. Terus solusinya gimana, Om Mai? Gampang sekali. Farida Nurhan setiap hari selalu rutin menggunakan Azzarine Sea White Series di pagi hari dan di malam hari. Habis cuci muka gini aja liatin, ya Allah, kayak kulit bayi. Kenyal banget dan harus. Step keduanya, Om Mai mau lanjutkan menggunakan toner. Harum banget, Om Mai seneng pakai tonernya ini. Soaker gitu rasanya di kulitku. Langsung kayak pencar di mataku, Rek. Step berikutnya yang harus Om Mai lakukan adalah menggunakan serumnya, iki geng. Buka pelan-pelan, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Ini modal ini, Rek, kulit wajah ini. Harus selalu dijaga ya, biar awet muda juga. Serumnya ini nggak lengket ya di kulit Om Mai itu. Aku nggak suka kalau menggunakan produk itu yang lengket gitu. Nih. Rata, baru kemudian Om Mai menggunakan day creamnya. Ini day creamnya perfect banget ya, karena sudah mengandung SPF
30, sudah kayak ada sunblock-sunblocknya gitu loh. Produk Azzarin C White Series ini mengandung buah kaka duplam yang memiliki vitamin C lebih tinggi daripada buah lainnya. Berfungsi untuk memudarkan bekas-bekas jerawat dan mencerahkan wajah juga. Kandungan dari produk Azzarin C White Series ini sangat aman banget karena menggunakan bahan-bahan alami dan pastinya aman juga untuk ibu yang sedang menyusui. Sambalnya udah tak siapin buat Fadli. Ini bukan gaya-gayaan ini. Kalau mau makan ini segini aja tak kasih 10.000. Kalau semua 10 juta. Oh, syuk. Aja larang-larang. Eh, Fadli, coba sambalnya aja. Nah, sambalnya aja nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Awor-awor. Astagfirullah. Enggak buat puji aku loh. Ayo, ayo, ayo. Oh, dikit ya. Nantang. Oh iya. 200.000 kan? Oh iya, ayo, ayo. Menurut kamu gimana? Biasa kan? Pedas. Pedas biasa? Biasa, Fir. Oh iya, iya. Sedikit aja ya di sini ya? Sedikit aja lah. Iya, iya. Enak, enak. Biasa ini, Ma. Biasa tapi minum. Surat aja. Yuk, ambil sambelnya. Katanya Fadli tadi ngapain aku kolak sama perempuan satu ini. Terus apa, Dek? Mau apa, Dek? Aku mau ayam. Monggo. Tapi ya kan? Pakai ini dulu sih. Aku juga kayaknya deh. Dikit-dikit aja ya. Sebenarnya aku ini takut sama yang gini-gini. Kurang sehat. Iya. Tapi nikmat banget. Gitu. Kamu sering makan kayak gini-gini? Seminggu sekali lah. Seminggu sekali lah. Yuk coba yuk. Sambal sama kol goreng. Ayo. Kok ngamuk? Karena enak gitu tangannya kalau enak. Coba deh, Pak. Sakit nanti tangannya. Ayo, 1, 2, 3. Ulang dulu. Ayo. Oh, sambal. Udah dari. Sambal. Yep. Yep. Up. Jadi banget makannya. Enak. Kok lama gak makan kol goreng? Ayo lagi kol gorengnya yuk. Lama-lama sih. Ya. Bahaya nih. Oh gitu ya, sekali lagi aja ya. Be. Ayo. Minyaknya. Tapi kamu kan jangan badan. Kalau makan minyaknya gini kamu guilty gak? Guilty makanya gak? Itu aku harus olahraga tiap hari. Oh gitu. Olahraganya apa? Aku dulu tinju dari 2015 atau 16 gitu. Oh gitu. Terus 2020 berhenti karena COVID karena apa namanya? Aduh, sorry. Karena ini bintang tamunya Fadli, ya Allah sampai ruame di jalan-jalan. Kamu ini punya virus apa nggak, sih? Bohong guys. Jadi sebenarnya ini lampu merah. Jadi emang macet. Ya Allah. Kamu ini punya virus apa sih Fadli? Nggak ada kok, biasa aja. Si. Apa jadi, tuh? Karena kamu suka ninju, sekarang-sekarang ini kamu kepingin ninju-ninju nggak? Enggak dong. Enggak ya, jadinya aku gimana? Aku tahan emosinya. Oh gitu. Bentar. Jadi harus ditahan emosinya biar tetap sumringah ya. Biar tetap kelihatan ganteng ya. Ayo makan. Kulit. Kulit ya. Gini Fadli, nah cocol kayak gini-gini. Nah. Bahaya, makanan bahaya ini. Sekali-sekali gak apa-apa. Sekali-sekali. Kamu setiap hari makan makanan Padang gak? Karena kan kamu keluarganya dari Padang. Mama sih hampir setiap hari, kadang pasti ada gulai, iya, telur atau gitu, aku makan juga. Makan juga? Kamu makan ayam setiap aku hari? Ayam. Aku pasti setiap hari 3 kali makan ayam. Harus? Iya, kayaknya gak komplitnya kok gak makan ayam. Ayo, kita minum dulu ya. Serat, Pak. Ini sambelnya bisa dinikmati ya, Fadli ya? Masih bisa. Bukan sambel yang kayak di Tiki Taka, bener yang dipuji bilang. Kalau Tiki Taka tuh benar-benar nyengat. Kalau ini tuh anak umur 10 tahun bisa makan sambel ini menurut. Bisa, bisa. Iya, bisa. Minum ya, Fadli yuk. Ini bukan bir ya, geng. Ini orange juice, halal. Harus lucu, Fadli. By the way, kalau boleh tanya, waktu Omai propose undang Fadli buat video yang membuat Fadli mau kolab dengan Omai apa? Omai itu nama aku tuh nenek. Boleh tahu? Karena aku ngelihat nama Fuji kayak seru banget. Seru banget ya? Iya. Terus kayak ya udah sekali-kali coba. Kali-kali kan, iya kan makan-makan ya. Daripada yang sedih-sedih terus kan ya. Capek lah. Maaf ya, capek ya? Iya, kadang. Oh iya, kadang capek ya? Di kamunya kayak
stres gitu atau enggak sih? Enggak ya, cuma capek ya? Maksudnya pengen beda aja juga sih. Beda, bagus. Tapi ini enak kan? Seru kan sama aku kan? Iya. Kapan lagi ya kan di traktir? Enggak apa-apa. Nefa, kalau kamu ingin makan yang mahal-mahal, jodoh-jodoh juga enggak apa-apa. Bilang aja ke manajerku, ya. Bilang doang. Bilang doang. Belum di approve enggak? Iya, bilang doang. Jodoh. Padli. Apa? Thank you so much ya. Udah nongol di videoku. Kita mau lanjut makan pelan-pelan. Rame buang tempatnya. Iya sih. Iya ya. Dari semua makanan ini, yang paling suki, Fadli suka yang mana? Ayam sama kol. Oh iya? Semuanya suka sih. Iya. Sambelnya? Sambelnya apa lagi? Sambelnya apa lagi? Meledak-meledak. Meledak-meledak. Ada bahasa baru di channel YouTube pada Turhan. Meledak-meledak. Iya. Thank you ya, Fadli ya. Bahasa. Ada pesan dan pesan buat anak-anak muda-muda di sana. Gimana biar setiap harinya tuh stay positif dari Fadli? Ya, jalanin waktu kalian dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, yang positif. Iya. Jangan suka menilai sesuatu terlalu cepat. Don't judge book by the cover. Ya Fadli, ya pokoknya Om doain yang terbaik deh buat Fadli, Puji, harus dong Ade, Gala sama keluarga ya. We wake. Kayak sedih gitu ya, kenapa sih? Aku melihat itu matamu tuh kayak punya sayu gitu loh. Ya mas ya, Dek ya? Iya. Iya, ya mas ya. Oke teman-teman, stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus Astronomai ngeblok-ngeblok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam 7 malam hanya di channel Kesayang Tepat sama Farida. Yang kencang Farida. Oh, rame ya. Pasukan kamu. Pasukan kamu deh. Sudah dulu ya sahabat Omai awar-awar emploknya. Dan Omai mau ngucapin thank you so much buat Azarin yang sudah gabung di vlog Omai hari ini. Buat teman-teman yang mau kembaran dengan Omai Fada Nurhan biar kulitnya halus kayak Omai, langsung gunakan Azarin mulai sekarang juga, terutama yang kaum hawa. Kalian bisa mendapatkan produk ini di Shopee atau cek langsung Instagramnya, once again Azarin Cosmetic Official. Stay happy, stay healthy, stay positive. I love you all, bye-bye. Punya aku ini. Punya aku rek. Oh, beli sendiri.